Jumpa lagi. Kebetulan hari ini kita lagi ada di Yakup Motor. Stoknya lagi banyak nih teman-teman. Banyak yang bisa menjadi rujukan teman-teman. Mobil bekas yang harganya sangat murah. Tentunya juga kondisinya sangat luar biasa. Makanya adanya cuma di Yakup Motor. Bersama Pak Haji Yakup ya. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Haji? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. 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 Pak Haji, ya. Sebelumnya di infoin ada berapa unit kira-kira nih Pak? Kayaknya hampir 20 ya. Hampir 20 unitan ya. 20. Oke. Pak Haji, nomor telepon Pak Haji sama alamat ya. Di Yakup Motor ini silakan Pak Haji. Alamatnya di Jalan Raya Kemang Porong Bogor. Oke. Depan masjid, patokannya Masjid Jami Al-Falah. Masjid Jami Al-Falah. Ya. Nomor telepon Pak Haji? Nomor HP-nya 0813-4-16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 -5. Ya teman-teman, pantengin terus. Semoga ini bisa merekomendasi, semoga ini bisa menjadi yang teman-teman cari. Jangan di skip-skip. Kita mulai Pak Haji ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini mobil apa nih Pak Haji? Nah ini Starlet. Starlet. Tahun berapa Pak Haji? Ini Starlet tahun 89. Tahun 89. Nah. Plat ganjil, pajaknya bulan 5 nih. Hidup Pak Haji. Pajak hidup. Pajak hidup 5, bulan 5. 23. Alamat SNK daerah Bogor ya. Nah, ini yang 13 ya. 13. Kilometer Pak Haji? Mobil ginan berapa sih? Kilometer sih kayaknya banyak. Banyak ya? Kilometer 1000-an ya. Oke. Ini tahun berapa Pak Haji? 89. 89. Minusnya di mana ya Pak Ji? Minusnya hidup semua ya. Pajak hidup, oke. Port sharing, tambahan, oke. Kaca, olahraga. Oke. Mesin-mesin ada yang remes nggak? Mesin kayaknya kering ya. Kering ya? Nggak. Yang keropos barangkali? Keropos-keropos kayaknya ini habis baru di ini nih. Baru dirapihin ya? Baru dirapihin. Baru dirapihin. AC masih hidup Pak Ji? AC dingin. AC dingin ya? AC dingin. Nah, tuh teman-teman, mobil Starlet yang 13 tahun 2 tahun 89 ya. 89. Berapa duit, Pak Ji? Ini kita buka harga 30. 30 juta. Nah. Bisa habisin. Oke. Okay. Habisin. Oke. Okay. 27. 27. Dari 30 27. Turun jadi 27 nah. juta. Serius datang nego. Oke. Okay. Bakal bensin. Nah, oke, okay. Masih nego lagi ya. Bakal dari 27 masih bisa dinegoin lagi loh teman-teman, luar biasa. Mobilnya juga udah siap pakai Pak Ji. Siap pakai. Ya? Siap pakai. Luar biasa. Oke, okay, Pak Ji, selanjutnya Pak Ji. Ya. Nah, ini Pak Ji tahun berapa nih Pak Ji? Ini LSA tahun 2003. 2003 manual. 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 Mesin udah injek. Iya. Double sharing. Oke. Okay. Udah Borindo. Udah komplit tuh. Udah komplit. Udah komplit. Nah. Bangku 3 baris ya. 3 baris. Menghadap depan semua. Ya. 3 baris. AC dingin ya? AC dingin. Bensin Pak Ji ya. Menggigil. Menggigil. Nah. Oke. Okay. Ini yang 1800 cc. 18 ya. 18. Berplat genap teman-teman untuk pajaknya di bulan 5 ini. Pajak hidup. 523. Plat A-nya plat Serang apa Kabupaten ini Tangerang? Ini Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Oke, okay. Harganya berapa, Ji? Ini kita buka 63. 63. Ya, kurangi dong, Pak Ji, biar murah. 60. 60. Serius datang? Serius datang. Masih bisa nego. Masih bisa nego masih lagi. Bisa nego. Dari 63 turun 60 datang. Masih bisa dikurangin masih lagi. Masih bisa. Cuma ada di Yakup Motor sama Pak Ji Yakup, langsung aja ke sini. Oke, okay, selanjutnya Pak Ji. Nah, ini kijang apa lagi nih, Pak Ji? Ini kijang SGX. Kijang SGX. Tahun berapa, Pak Ji? Tahun 97. Tahun 97. Ini udah komplit nih. Udah komplit. Power steering. Udah power steering. Borindo. Borindo. Apa ya? Dalam juga ori. Dalaman masih orian. Masih ori. Oh, dalaman masih. Oh iya, benar. Ori masih bagus semua. Ya. Ori. Bener-bener loh. Nah, udah komplit. Tapi udah 3 baris juga, Pak Ji ya. 3 baris. Tapi kursi belakang menghadap ada pada depan ya. Pada depan ya, belakang. Betul, karena ya, tipenya ya. Oke. Okay. Ini 1800 cc, teman-teman. Udah layak pakai ya, Pak Ji ya. Betul. PR-PR ada enggak, Pak Ji? Kropos-kropos gitu? PR enggak ada. Cuma nanti mungkin ya ada kerobos sedikit dirapihin. Dirapihin. Ini pajaknya sekali kalau salah ketinggalan. Oh, pajak plat sekali. Bulan Desember. Betul. Berplat genap untuk alamat SNK Tangerang apa Serang nih? Ini sama Blaraja. Blaraja, Tangerang Kabupaten. Kabupaten. Plat genap pajaknya sekali ya Desember sekali. Ya. Betul. Oke, nilai pajak berapa Pak kira-kira ini?
Ini pajaknya 1.060.000. 1.060.000-an. Ini kita buka harga 52. 52. Nah, oke. Okay. Kita habisin. Oke, okay. 50. 50. Serius datang? Oke. Okay. Nego di tempat. Nah, jadi. Masih nego lagi. Masih nego, masih tidak kurang. Benar, luar biasa. Ya. Pokoknya harga 50 itu masih bisa digoyang lagi, masih Pak Ji. Bisa. Ya. Teman-teman yang serius datang ke sini sebelum kehabisan, karena banyak nih pengunjungnya lo di sini lo. Yang antri banyak nih. Oke, selanjutnya. Ya. Nah, ini ada Mitsubishi Kuda. Mitsubishi Kuda. Tipenya Pak Ji? Super Exit. Super Exit. AC double. Oke. Okay. Power steering. Oke. Okay. Borindo. Oke. Okay. Sudah lengkap. Sudah lengkap ya. Nah. Ini yang CC-nya 1600. 1600 CC. 1600. Berplat genap teman-teman, untuk pajaknya di bulan 3 nih. Ini pajaknya mepet. Mepet. Bulan 3 mepet. Damai. Oke, damai. Ini alamat Tangerang ya. Tangerang. Tangerang. Perorangan Pak Ji ya. Betul. Minusnya ada nggak Pak Ji? Minusnya nggak ada ya. Minus nggak ada. Siap mesin pakai. Mesin kering. Mesin bagus. Baru ini nggak ada keropos? Nggak ada. Bagus wow. Semua. Siap pakai ya Pak Ji ya. Siap pakai. Kalau ada minus-minus bisa diberesin Pak Ji ya. Bisa dibantu diberes-beresin. Oke. Harganya berapa Ji? Ini kita buka harga 50. Nah. Ini manual ya Pak Ji ya? Manual. Oke. Okay. 50 juta? 50. Oke. Okay. Habisin. 48. 48. 45 bisa nggak Pak Ji? Nah, pokoknya serius datang, nego di tempat. Nego di tempat. Nego di tempat. Benar. Nego sampai jadi. Nego sampai jadi. Sampai jangan jadi. Sampai lepas ya Pak Ji. Ah, betul. Tapi memang benar-benar loh teman-teman di sini harganya rekomendasi murah-murah. Banyak teman-teman yang datang ke sini cuman pengen apa? Beli mobilnya Pak Yakub. Luar biasa loh. Oke, okay, Pak Ji, selanjutnya nih. Nah, ini yang jantan rider. Ini yang jantan rider. Oke. Okay. Tahun berapa nih, Pak Ji? 95. Tahun 95. Nah, manual, Pak Ji ya? Manual. Manual. Ini okay. Udah komplit nih. Udah komplit. Udah komplit. AC double, power okay. Steering, okay. Borindo. Oke. Okay. Pajak juga hidup. Pajak hidup. Oh, bulan 7 ya. A-nya Kabupaten juga Tangerang. Kabupaten Tangerang ya. Okay. Mobil kayaknya udah jadi nih. Oh, udah jadi. Udah di DP orang. Udah di DP. Bocoran berapa, Pak Ji? Ini saya jual 31. 31 juta. 31 Wee, juta. Bener murah. Ini loh. Mau dibawa ke Pacitan. 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 Yang beli orang jauh malah ya. Jauh. Wee. Pacitan. Yang jauh aja belinya di sini, teman-teman. Apalagi yang dekat. Waduh, ketinggalan deh kalau yang. Kan banyak. Yang dari Papua. Oh iya. Dari Kalimantan. Subhanallah. Dari Bali. Dari Bali juga. Semua pada datang ke sini. Waduh, pelosok Indonesia dari ya. Dari Malang. Waduh. Temanggung. Wonosobo. Wonosobo. Sampai semua. Waduh. Lampung, Pekanbaru, Aceh nyampe. Subhanallah. Pokoknya di Pak Yakub insyaallah harganya benar-benar merekomendasi. Nah. Ini lakunya tadi 31 ya. 31. Wih, luar 31. Biasa. Ya. Oke, Pak Ji, selanjutnya. Nah, ini ada R3 nih. R3 tahun berapa nih Pak Ji? Ini R3 tahun 2012. Tahun 2012. Tipenya GX. Tipe GX. Manual Matic? Manual. Manual. Sudah komplit deh ya. Sudah komplit ya. Nah, pajaknya doang nih. Pajaknya bulan 8 nih. 4 kali. 4 kali. 4 kali. Nilai pajak berapa Pak Ji? Pajaknya hampir 2 juta setengah ya. 2.500. 2.3 sampai 2.5 ya. Tadi kita lihat ya, ya. Hampir 2.5-an. Oke. 2.5 kurang dikit lah. Kurang dikit. Tipe. Tadi sih saya lihat 2.3-an ya Pak Ji. Nah, sekitar gitu. Betul. Berplat ganjil teman-teman untuk alamat SNK di daerah Jakarta Selatan. Selatan. Kilometernya berapa Pak Ji? Kilometernya kayaknya baru dikit nih ya. Masih di bawah 100. Masih di bawah 100. Masih di bawah 100-an. Oke. Pak Haji, jual berapa nih kira-kira? Ini saya manual. Jual. Keadaan pajak ketinggalan aja ya. Pajak 4 kali. Nah, 4 kali. Saya buka 88. 88. Nah, kurangin dong Pak Haji. Soalnya kan buat pajak Pak Haji. Nah, habisin. 85. 85. Wede, bungkus. Bungkus. R3 GX manual yang paling komplit ya Pak Ji ya. Komplit, betul. Kilometernya masih di bawah 100. Di bawah 100. Bertransmisi manual, pajaknya ya. 4 kali doang. Ya. Per tahunnya sekitar 2,3-an, kurang ya. Lebih. Kurang lebih. Betul. Udah, teman-teman bagus banget mobilnya. Enggak ada PR, Pak Ji. PR-nya ini belum dipoles nih, belum dipoles. Pokoknya terima kinclong. Kaki-kaki enak lagi. Kaki-kaki bagus. Mesin bagus. Mesin oke. Oke. Nah, AC dingin. Perorangan ya? Hah? Perorangan ya? Betul. Perorangan. Betul. AC dingin, Pak Ji. AC dingin. Weh, pokoknya ini teman-teman PR-nya cuma dipajak doang, Pak Ji ya. Pajak. Dipajak. Kalau ada minus-minus sama Pak Haji tadi rapihin. Dirapihin. Oke. Pak Ji ini carry belum nih, Pak Ji? Ah, selanjutnya iya. Kita geser ke carry. Nah. Ini carry 1000 cc. 1000 cc tipenya okay. Habitat. Pepi ya, karoseri Pepi. Oke, karoserinya Pepi. Oh iya.
Ini plat ganjil teman-teman untuk alamat SMK di pajak, daerah. Pajak juga kayaknya nih mepet nih. Mepet. Tanggal 25 atau tanggal 20 deh. Oh iya iya. Pajak Bekasi Pak Ji ya. Ya. Oke, perorangan Pak Ji. Ini atas nama ini PT. PT Indomart. Indomart. Tapi yang pasti bukan rental ya. Indomart. PT Retail teman-teman. Karyawan ya, Bu. Karyawan. Atas nama PT 2009. Udah masih injek, muda ya? Udah injek. Udah injection. Injek. Oh iya, oke, okay. Udah ya. Injection. Berapa harganya, Pak Ji? Ini kita buka harga 30 juta. Nah. Oh. Cabisin? Oke. Okay. 27. 27. Waduh. 27. Serius bisa naik lagi? Bisa dikit. Nah, bensin. Luar biasa. Fair banget loh. Pak Haji di sini udah dimurahin dikasih bensin juga ya, Pak Ji. Oke. So, paling mantep deh pokoknya di Yakub Motor. Oke, Pak Ji, selanjutnya. Ya. Nah, ini ada Starlet nih, Pak Ji. Nah, ini Starlet. Tahun berapa, Pak Ji? Tahun 93. Tahun 93. SEG ya? SEG, hmm, oke. Okay. Yang sudah paling komplit. Betul. Betul. Tahun 93. AC dingin. Oke. Okay. Jok juga masih ori itu dalam. Oke. Okay. Kaki-kaki juga bagus. Oke. Okay. Nah, minusnya di pajak. Dua kali. Pajaknya bulan 8 dua kali. Berplat ganjil untuk alamat SMK daerah Jakarta Timur ya. Perorangan. Ini terima bagus. Oh, terima rapi. Wajarlah bemper-bemper mah ya. Bentok kemarin baru. Oh. Atas nama perorangan Pak Ji ya. Betul. Oke, okay, tahun 93 tipe SEG. Transmisi manual di si karburator. Masih karburator. Oke, okay. CC-nya 1300 ya. 1300. Oke, okay, itu teman-teman, ya. Harganya berapa, Ji? Ini kita buka harga 37. 37. Starlet tipe SEG. SEG. Habisin. Oke. Okay. 35. 35. Serius dateng nego. Nego lagi. Nego. Sampai jadi. Betul. Sampai jadi ya. Betul. Oke, okay. Ini harganya bagus. Mobilnya juga lumayan. Tadi sama Pak Haji di sini terima rapi ya. Terima rapi. Terima rapi. Ada yang minus-minus teman-teman? Enggak. Terima rapi. Yang karat-karatan ada enggak Pak Haji? Kropos. Karat kayaknya enggak ada ya. Karat kropos enggak ada ya. Ini juga kayaknya baru di ini nih. Baru disiram. Tadinya orsinil. Oke, mesin orsinil. Pada enggak tadi orsinil. Oh, tadi orsinil. Pada boyas. Baru dimandiin. Baru dimandiin. Okay. Untuk interior masih ori ya? Ori semua. Okay. Ori non mau jalan AC dingin. AC dingin semua. Ya. Oke, okay. Bagus tuh teman-teman. Mumpung masih ada, belum kehabisan nih. Selanjutnya Pak Haji kita geser. Nah, ini ada mobil. Nah, ini Starlet juga. Starlet juga nih. Tahun berapa nih Pak Haji? Ini tahun 94. Tahun 94. SEG juga ya. SEG juga. WD, Starletnya bagus-bagus loh Pak Haji loh. Plat ganjil pajaknya di bulan 10 nih. Pajak hidup. Pajak hidup. Pajak hidup. Oh, bulan Oktober. Ini kabupaten juga. Kabupaten Baraja Cikupaan ya. Oke, atas nama perorangan Pak Haji. Jok dibungkus kayaknya. Jok. Oh, udah di retrim ya. Ya. AC gimana? Orindo AC dingin. Semua enggak ada masalah. Kaki-kaki bagus. Kaki bagus. Nah. Mesin enggak ada yang remes? Enggak ada, kering. Body-body ada yang keropos? Enggak ada. Harganya Pak Haji. Ini kita buka harga 38. 38. Ya. Kurangin dong. Ya kurangin. Oke. Okay. 35. 35. Bungkus. Mau nego lagi bisa ya kesini ya. Nego bakal bensin. Nego bakal bensin. Tahun 94. 94. Oke, AC dingin semua. Ya. PR rapi ya semua ya. Rapi, udah rapi semuanya. Oke, okay, Pak Haji, selanjutnya nih kita ada mobil Kijang nih. Tahun berapa nih Pak Haji? Ini Kijang Super. Kijang Super. Tahun 95. Tahun 95. Sorry, tahun 91. 91. Ya. Warnanya hijau stabilo ya. Ah. Ini karoserinya ini ya? Astra. Astra NCH Astra. Ya. NCH. Oke, okay. 15. Oh, 15. 25. Oke, okay, oke, okay. Masih karburator ya. Betul. Oke. Okay. AC dingin. Oke. Okay. Kaca. Oke. Okay. Olahraga. Oh, kaca masih engkol ya. Betul. Oke. Mesin ada masalah? Mesin bagus. Kaki-kaki? Mesin oke, okay. Kaki-kaki bagus. Kropos? Enggak ada. Enggak ada kropos. Pajaknya bulan 2? Pajak nih satu kali. Satu kali doang? Satu kali. Baru telat kemarin nih? Hah? Baru telat kemarin? Iya. Yeah. Oke. Okay. Pajaknya cuma 560 ribu. 560 ribuan? Oh. 560. Oke. Okay. Nah. Cukup murah banget nih mobilnya. Ya. Plat genap untuk alamat SNK daerah Bogor ya Pak Ji. Ya. Bogor apa Sukabumi nih? Kabupaten. Bogor Kabupaten. Harganya berapa Pak Ji? Ini kita buka harga 27. Kasih yang murah dong Pak Ji. Ya. Kehabisin. Oke. Okay.
24.500. Bungkus. Tapi masih bisa nego lagi dong kira-kira sama bensin. Bensin biasa bensin. Iya, iya, iya. Tuh teman-teman ya 2000 tadi tahun 91. Astra. Oke. Karoserinya NCH. Masih bagus body-body secara overall bagus. Bagus semua. PR ban ya Pak Ji ya? PR kayaknya enggak ada ya. PR enggak ada. Tapi ban agak depannya agak minus nih. Wajar ya. Ya. Sesuai harga lah. Sesuai harga. Oke. Selanjutnya nih Pak Ji kita geser lagi deh. Ini ada carry. Nah, ini Putura. Putura 1,5. GRV ya. Yang GRV. Oke, okay, GRV yang paling komplit. Tuh. Tahun berapa Pak Ji? Ini tahun 2004. 2004. Oke. Karbu. Tahun 2004. 4 genap. Alamat SNK di daerah Bogor, Bogor Kabupaten. Kabupaten. Pajaknya di bulan Juli nih. Ah, ini pajak juga kayaknya 4 kali. Nih. 4 kali. Nilai pajak berapa, Ji? Ini pajaknya 1 juta hampir 1.200. Hampir 1.200-an, 1,1-an kurang lebih ya. Betul. Tahun 2004 yang tipe GRV, yang tinggi ya, teman-teman, bertransmisi manual. Atas nama perorangan PT? Atas nama perorangan. Perorangan. Harganya berapa, Ji? Ini kita buka harga 34 tahun 2004. Betul. Kurangin lagi dong. Habisin. Oke. 31. 31. Bungkus. Ori. Ori ya nih. Ori. Oh, jalan iya. Semua. Iya lu. Ori. Interior sama eksterior okay. Masih ori sih. Iya. Masih juga tebal dong. Oh iya benar. Bandan masih tebal, pelek-pelek masih bagus. Mesin enggak ada yang remes, Pak Ji? Mesin kering. Enggak ada yang keropos. Enggak ada, enggak ada yang keropos. Jadi baru rapin semua nih. 31 juta. Iya. Dinegoin lagi ya. Bensin kita kasih. Oke, okay, next selanjutnya Pak Ji. Espas tahun berapa ini? Ini Espas tahun 97. Tahun 97 plat ganjil teman-teman. Ini pajak hidup mati nih. Kayaknya pajak 3 kali. Pajak 3 kali. Oh. Ini nilai pajak berapa, Ji? Ini pajaknya cuma hampir 1 juta ya. Hampir 1 jutaan, 900 ribuan. Alamat SNK Jakarta Barat ya. Berpen yang 16 ini. Yang 1600. 1600. Jok okay. Ori semua. Oh, jok masih ori ya? Masih ori, dibungkus. Oke. Okay. Ori. Tapi lumayan lah kondisi mah enggak ada keropos Pak Ji. AC dingin enggak ada? Enggak ada. AC dingin. Oke. Okay. Kaki-kaki bagus. Oke. Okay. Ini masih karbu ya Pak Ji ya? Karburator. Oke. Okay. Bertransmisi manual. Harganya berapa Pak Ji? Ya. Ini keadaan pajak ketinggalan. Oke. Okay. Saya buka 22. 22. 20 saya habisin. Nah, 20 dihabisin. Serius dateng? Nego lagi. Dikit. Masih okay. Bisa. Masih bisa. Ya, tuh teman-teman, bagus-bagus harganya, mobilnya juga lumayan berkualitas, masih cukup bagus. Kalau ada PR pun masih bisa di musawarahin. Masih bisa dibantu dirapihin okay. Dikit. Nah, ini selanjutnya nih Pak Ji, EPP nih. Suzuki EPP. Arena. Ini GL tipenya. Tipe GL. Arena GL tahun 2013. Manual. Oke. Okay. The complete Borindo. Oke. Okay. Power steering. Oke. Okay. AC dingin. Ini kayaknya udah jadi ini. Udah jadi merung kebun jeruk nih. Oh. Merung kebun jeruk. 2013 GL manual. 2013. Oke. Okay. Saya jualnya 73.500. 2013 Pak Ji. Betul. WD tipe GL bagus lo mobilnya lo. Sayang lo. Oke, selanjutnya Pak Ji kita geser. Nah, ini ada Grid Corolla nih. Grid Corolla tahun 95. Tahun 95. Udah komplit. Udah komplit. Cuman kayaknya udah laku juga. Udah nih. Laku juga. Ah, tuh bapaknya tuh. Oh, tuh mantul. Yang belinya. Tuh ada jekin ngobrol tuh dan. Oke, Pak, sini Pak. Kita mau testimoni, Pak. Dengan bapak siapa, mohon maaf. Pak Salim. Oke, Pak Salim. Ini Bapak yang beli ya? Wih, teman-teman luar biasa. Ada ayam punan. Gimana Pak, kondisinya bagus Pak? Alhamdulillah ya Pak ya. Susah nyari mobil yang mulus begini. Benar. Pak, jual berapa Pak? Bapak beli berapa? Ini 4,25. 4,25. Tahun 95. Tahun 95. Mesin renjek nih. Mesin bagus Pak? Alhamdulillah bagus. Oke. Pak, kasih testimoni Pak buat ya motor Pak, kira-kira seperti apa? Ya kedepannya ya istilahnya lebih maju atau okay. Karena penjualannya lebih murah dari betul. Yang lain gitu. Jadi makanya saya jauh-jauh sampai datang. Bapak dari mana? Ya dari Bogor juga, cuman jadi cocoknya dengan Pak Bapak ya. Gitu. Okay. Alhamdulillah ini saya dapat yang
dapat yang bagus yang ya. Bagus. Harganya juga masih bersahabat ya. Betul. Belum tentu Pak di tempat lain seperti Pak Yakub ya. Iya. Oke. Okay. Luar biasa ya Pak ya. Iya. Kita doain. Biar doain sehat. Nah, biasa harus. Lanjut terus. Betul. Amin ya rabbal alamin. Oke, okay, Bapak terima kasih banyak ya Pak ya atas testimoninya. Kita selanjutnya kita geser lagi Pak Yakub. Ya, ke depan. Oke. Okay. Nah, ini ada kijang apa nih Pak? Nah, ini kijang roper. Kijang roper. Kijang roper, kijang roper tahun 90. Tahun 90. Kijang roper 90 AC double. Oke. Okay. Mesin bagus. Mesin bagus. Pajak 2 kali. Pajak 2 kali. Dia mau belinya udah ada nih. Nah, ini mau diambil ini jadi. Ini mau belinya. Nah, 16 juta. 16 juta. Dibeli sama Bapak ini. Waduh subhanallah. Udah laku nih ya. Waduh sold teman-teman. Mau masuk YouTube. Ngobrol. Mau ngobrol. Sini, Pak. Iya loh, yang beli di sini banyak banget teman-teman. Luar biasa Pak yang repotan. Ya. Jangan batuk-batuk. Iya. Bapak yang beli. Iya. Ini mobil berapa Pak? 16. 16. Ya. Subhanallah. Kondisinya masih layak pakai ya Pak ya? Iya. Belinya sama Pak Haji Yakub. Iya. Pak kasih testimoni Pak. Kira-kira di Pak Haji Yakub itu bagus nggak Pak pelayanannya Pak? Iya bagus. Bagus ya. Harganya murah-murah ya. Iya. Mobilnya benar-benar merakyat ya Pak ya? Iya. Oke kita doain ya Pak. Amin. Biar Pak Haji Yakubnya sehat selalu. Iya. Saya juga sehat. Bapak juga sehat yang belinya. Iya. Benar. Mobilnya juga. Alhamdulillah mudah-mudahan berkah ya Pak ya. Iya. Oke. Terima kasih ya Pak. Iya. Oke ditunggu ya Pak. Iya, kita iya. Mau lanjut lagi. Iya. Oke. Assalamualaikum. Ah. Bentar. Oh mau bersin lo Pak? Bentar. Cut dulu ya. Jon, Jon. Jon. Ambil duit dulu nih 16 juta bikinin itu buat nanti. Oh iya, aku. Nah, Bapak dong, Bapak. Oke, Pak Haji kita ya. Lanjut lagi ya. Yo. Nah, ini ada di twin cam nih. Twin cam. Wih, jangan lu twin cam lu, Pak. SE16-nya ya. 16. SE16. 13 ya. SE13. 13 ya. Oke. Okay. Tahun berapa, Pak? Nah, ini tahun 88. Tahun 88, oke. Okay. Mesin semua bagus. Oke. Okay. AC dingin. AC dingin. Kaca juga kayaknya udah power window. Power window, oke. Okay. Steering. Power steering. Nah. Kayak kaki. Kaki-kaki bagus. Kaki-kaki bagus. Pajaknya? Pajaknya kayak bobo 2 kali. Bobo 2 kali. Oke. Okay. 2 kali. Ini platnya daerah Karawang ya, Pak? Ya. Oke. Okay. Plat genap teman-teman, mesin-mesin gimana Pak? Mesin bagus. Mesin bagus. Ring. Kropos? Nggak ada. Nggak ada kropos. Kropos. Oke. Nah. Twin cam teman-teman, berapa duit Pak Haji? Ini kita buka harga 25. 25, wih murah nah. Banget. Tapi pengen lebih murah lagi Pak Haji? Mau terima pajak hidup apa mati? Nah, pajak hidup terima apa? Pajak baru. Ah. 22 juta. 22 juta, bungkus. Bungkus. Pajak baru. Pajak baru. Pajak baru. Pajak mati Pak Haji. Banyak mati tinggal kurangin. Kurangin. Berapa kira-kira? 20. 20. Nilai pajaknya berapa nih, Pak Haji? Ini pajaknya murah. Oke. Okay. 890. 890. Oh, 890. Ini masih karbu ya? Karbu. Oke, okay, itu teman-teman untuk transmisi manual. Selanjutnya, Pak Haji, kita geser. Wih, ini ada kijang nih. Ini kijang. Ini kijang roper. Kijang roper, oke. Okay. Tahun 94. Tahun 94. AC double. AC double. Power steering. Power steering. Masih karburator ya? Ah, karburator. Oke. Okay. Kaca kayaknya olahraga. Kaca masih engkol. Oh, ya. Oke, okay. AC dingin. AC dingin. Oke, okay. Ini CC-nya 1500 ya? 1500. Oke. Okay. Nah. Plat pajaknya 29. Bobo 2 kali. Bobo 2 kali. 2 kali. Nilai pajak, Pak Haji? Ini pajaknya 890, 890. Ya. Oke, bawa 2 kali, ya. Pajaknya September. Betul. Depok. Ya, harus sama perorangan. Betul. Berapa duit? Kita buka apa adanya. Oke. Okay. 27,5. 27,5. Betul. Kalau 94. Pajak mati bobo 2 kali. Betul. 275. 275. Kalau terima hidup. Serius datang. Nego dikit. Nego dikit. Habisnya dong, Pak Haji. Ya, 27 lah. 27. Habis 27. Nah. Gak bisa nego lagi? Ya bisa. Kurangin bensin lagi deh. Bensin. Oke, okay, bensin. Pajaknya 2 kali ya, Bobo 2 ya? 2 kali, betul. Kalau panjang berapa, Ji? Kalau pajak panjang ya paling tinggal tambah 2,5. Tambah 2.500an. Nah, di bawah 30. Oke, okay. Itu teman-teman. Mobilnya masih bagus nih. Apa sih masih ori nih, Pak Ji? Ya, masih kaleng. Masih kaleng ya? Wih, bener-bener loh. Mobilnya rekomendasi. Bagus banget. Buruan deh, mumpung belum kehabisan nih. Pajak
mobilnya bagus-bagus, harga ini murah-murah. Nah ini kayak ini. Ini biar di ini dulu deh, bobok dulu deh situ. Oh ini biar bobok dulu sini. Oh, baru pada hilang. Oh iya, belum siap. Oke, kita ke depan Pak Haji. LSX. LSX. Diesel. Diesel. Oh, manual metik nih? Manual. Tahun? Tahun 2003. 2003. Udah 2,5 mesinnya. 2,5 cc, oke. 2,5. Ini plat genap teman-teman untuk alamat SNK di daerah Tangerang. Betul, Tangerang. Oke, ini pajaknya 7 Juli. Pajaknya kayaknya 3 kali. Bobot 3 kali. Bobot 3 kali. Pajaknya berapa, Pak Ji? Ini pajak lumayan ini. Oh, 1.300.000. 1,3. Tapi masih worth it lah. 1,3 dikali 1,5 lah taruh ya. Ya. Sekitar 7,5 ya kan. Nah, betul. Oke, tinggal harganya doang nih, Pak Ji nih. Ini kita buka harga 75. 75. Buka harga. Ya. Masih bisa nego. Masih bisa berapa nego. Negonya? Ya, paling kita kasih angka. Yang bagus. 70 lah. 70. Diesel. 70 diesel. Diesel. Ya. 70 diesel. Diesel. Tahun 2003. 2003. Manual Pak Ji ya. Manual. Manual. Kaki-kaki bagus. Kaki-kaki bagus. Pelek juga racing. Pelek racing, oke. Okay. AC juga dingin. AC dingin. AC dingin. Mesin AC double ya. Oke, oke. Mesin oke. Mesin oke, enggak ada masalah ya. Enggak ada yang keropos, Pak Ji. Betul, enggak ada. Enggak ada yang keropos. Bagus. Oke, kalau repair-repair bekasnya ada ya. Ada. Wajarlah mobil betul. Lawas. Oke, Pak Ji ada lagi mau ditanyain? Kayaknya udah ya gitu doang kali ya. Oke, ya teman-teman, berikut tadi yang telah kita ulas, kita review, kita bedah stok-stoknya di Pak Ji Yakub. Semoga ini bisa merekomendasi karena harganya benar-benar sangat kena dan sangat murah. Pak Ji ada yang mau ditanyain barangkali mau disampaikan? Enggak kali udah ya. Oke. Nah, saya dari Derosa Auto undur diri mohon pamit. Apabila ada kekurangan dari segi penyampaian maupun dari segi tampilan mohon maklum dan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Yakub Motor. Terima kasih.